dijemput sama Mr. Gavin. Hi Mr. Gavin. Oh my god. Hello everybody, welcome back to my YouTube channel BK Sekrisna. So tonight I'm in Fairwood Hotel Surabaya. I'm just arriving Surabaya at 5:30 from Bali. So this is my second time stay here, and I just stay for one night because tomorrow I have flight to KL. So don't go anywhere and don't forget to click like on my video and subscribe my YouTube channel BK Sekrisna. Kita udah selesai check-in dan udah selesai pemeriksaan imigrasi juga. Sekarang kita tinggal nunggu boarding. Kali ini kita keberangkatan ke Kuala Lumpur, Malaysia dengan maskapai penerbangan CityLink dari Terminal 2 Juanda, Surabaya. Jadi CityLink itu cuma ada satu kali penerbangan ke KL, yaitu di jam 11.55 siang, dan kita akan tiba di KL pukul 15.40 waktu di KL. Dan kebetulan juga nanti di KL sudah ada Kak Gavin yang bakal jemput kita. Sudah habis, rasanya lumayan enak. Buah-buahnya juga manis. Ini buat mengganjal perut sampai nanti sore. Dan pesawatnya ini sepi banget, banyak yang kosong. Di depan cuma ada beberapa orang. Terus di belakang cuma ada sedikit, dikit banget kan. Wah, rasanya tuh seru banget. Jadi kita naik pesawat ini udah serasa naik pesawat pribadi karena jumlah penumpangnya itu yang sedikit banget, bisa kalian lihat kan. Jadi kita juga bisa pindah-pindah tempat duduk. Ruang gerak kakinya itu lumayan luas, kecuali kapoim karena tinggi. Kita udah selesai makan, tapi rasanya itu masih agak sedikit lapar, jadi beli terpaksa lihat menu lagi untuk pesan pop mie. Pelampung bayi mohon mengembalikan pelampung tersebut pada saat Anda akan meninggalkan pesawat ini. Harapkan Anda di saat membuka pintu penyimpanan bagasi di atas agar tidak ada barang. Selamat berpisah. Terima kasih telah terbang bersama CityLink. Terima kasih. Sampai bertemu lagi.
Jangan ada duitnya ini. Oh iya kan. Soalnya SP. Karena kita landingnya di gate C yang letaknya di satelit terminal, untuk imigrasi dan claim baggage maka kita harus naik SkyTrain karena letak imigrasinya itu ada di main terminalnya. Kita udah selesai dari imigrasi, lagi nungguin kabuin. Udah ambil bagasi. Sekarang kita ke toilet dulu, udah lumayan dari tadi kebelet nahan pipis. Kita sekarang lagi nunggu jemputan. Kita sekarang udah di luar terminal dan lagi nungguin Kak Gavin datang jemput. Yeay, kita udah sampai di jemput sama Mr. Gavin. Hi Mr. Gavin. Oh my god. Gak bisa, hotelnya nggak bisa. Maksud saya klaim siapa? Sepanjang perjalanan kita ngobrol panjang banget sama Kak Gavin dan Kak Boim. Dan kita udah planning beberapa tempat seru yang bakal kita kunjungi. Dan makasih ya buat Kak Gavin udah mau jemput kita berdua ke airport dan anterin kita jalan-jalan di Kuala Lumpur, Malaysia. Sekian dulu video dari Blikasep Krishna. Jangan lupa dukung channel Blikasep Krishna dengan bantu klik like videonya Blikasep dan kasih komentarnya kalian. Dan juga jangan lupa buat subscribe channel Blikasep Krishna. Thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye.